Ombak Torik punya jalan ni. Ombak Torik tak pun bagi DJ daripada Sheffield ambil bikin iklan juga. Nama saya Emir Pashan, saya belajar Electric Electronic Engineering di Sheffield University. Muhammad Syamsul Ibrahim, course Chemical Engineering. Second year Muhammad Nur, Chemistry. Second year. Nama Abdul Fitri, course Chemical. Nama Hamizan, course Medik. Oh silap. Nama Cik, course Mechanical. Anos, saya Medical Engineering. Saya Ahmad Safwan Kedir Rashid, khusus PhD Civil Engineering. Apa cerita adalah sebuah negara Islam yang sekarang ini terjajah, sekarang ini sedang dijajah dan dijajah oleh Israel. Berapa tahun eh? Saya ingat saya dari 1947. So kira sendirilah berapa tahun dah kejadian. Kata kebal. Bok peperangan lah. Sedih, gembira, marah dan perasaan yang bercampur bau. Oh dia kira explain lah. Tak, okay. Dia merupakan panglima tentera Islam yang membawa kemenangan kepada tentera Islam untuk untuk ambil balik Palestin daripada pihak Kristian. Maaf saya tidak tahu siapa kata lebih yang ke Palestin lah. Panjang ni sampai lima perang yang saya dapat lah. Saya bawa beliau sebagai pesawat perang. Yang memimpin tenteranya ke kota Palestin yang punya pernah dihiram pasangan oleh orang tentera Sifat. Patut perak mati. Dia solat, dia dari sejak balik dia tidak tinggal solat malam dan dia sentiasa solat jemaah. Berani, gagah. Sebelum ni ada baca novel tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan cerita dia sangat menarik. Kalau nak cerita sekarang memang tak sempat. Kena ada 3 hari 3 malam dengan saya baru boleh cerita semua pasal peribadi dia. InsyaAllah ya, sebetulnya yakin. Sebab dia ada hadis kan tentang benda tu. Kita yakin dan pasti bahawa satu hari nanti umat Islam mampu untuk kembalikan Al-Aqsa di mana yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan di mana terjadi penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi ke atas kota Al-Aqsa sendiri. Kemudian ada syarat masa sendiri kena kembali kepada Islam lah. Jujur sedap. Kembali kepada kita kata cari duit Islam dan kembali untuk memperjuangkan inilah tanah Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahuddin Al-Ayyubi, satu nama yang sangat rapat dengan Palestin, yang berperanan membebaskan Palestin daripada cengkaman musuh-musuh Allah sehingga terbukanya kota tersebut. Jadi mengambil pengajaran bersempena dengan sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi ini, marilah kita sama-sama memberikan sesuatu, menyumbangkan tenaga kita terhadap Palestin. Sumbangan beliau yang cukup besar tu dapat kita contohi melalui beberapa tindakan yang boleh kita dapatkan melalui kempen 5 untuk Palestin. Yang pertamanya adalah dengan kita meningkatkan kesedaran terhadap isu Palestin. Yang keduanya adalah dengan kita menghulurkan bantuan. Yang ketiga, kita memboikot segala apa yang berkaitan dengan Zionis, seterusnya menyebarkan maklumat. Dan yang terakhir adalah kita meningkatkan doa kita supaya Allah membebaskan Palestin. Oleh itu, 13 April ini saya mengajak semua warga Sheffield untuk datang program workshop Palestin Searching for Salahuddin yang akan diadakan di Auditorium University of Sheffield bermula pada pukul 10 petang pagi sehingga pukul 5 petang.
Searching for Salahuddin. 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 Kata, apa lagi? Mula kita ke searching for Salahuddin. I turn to you, you are my guide. I'm in despair, in you I confide. I'm calling you.